Iren, gue mau sepatu ini dong dari Jepang. Sepatu apa lagi? Ini nih. Lu bayar gak? Bayar. Terakhir soalnya lu gak bayar. Kalau lu gak bayar duluan soalnya gue gak mau. Ya bayar di depan deh, bayar di depan. Kesel sih. Sebenarnya agak ngerepotin sih. Gue males banget sih, itu rempong banget. Gue paling gak suka tuh di titip-titipin. Ribet banget. Aduh, titipin. Gila. Males banget, gue itu tuh males kalau ada nitip-nitip ya. Karena ngabisin waktu. Soalnya kadang mereka nitip barang tuh yang agak susah dicari. Titip-titip gitu kadang-kadang suka menu-menuhin tas sih. It's always such a fuss. I always have to go out of my way to get it. And if I'm not able to get it, I have to disappoint them when I go back. Baggage gue bakal kepenuhan, gue bakal nombokin, bagasi gue bakal nombok juga. Pertamanya pengen say no, tapi juga nggak bisa seperti itu. Kecuali kalau dia bayar duluan ya ke gue gitu. Pas gue tagih, duitnya kadang-kadang suka lama gitu bayarnya. Gila kali, gue gak dikasih duit, bawain oleh-oleh mulu. Iya. Gue bawa baju aja, gue udah sabrek-abrek, udah berat. Masa lo mau nambahin, gue kagak dapet apa-apa. Soalnya, gue tuh kayak gak yakin mereka bakal ganti duit gue. Ya kayak gitu deh, gak pernah diganti sampai sekarang. Gue juga mintanya juga gak enak. Titik-titik tapi gak bayar. Ya waktu itu. Apa ya? Gue ke Jepang belum dibalikin duitnya. Itu kan gue nitip, itu kan. Nitip tapi duit gue juga habis buat beliin lu. Belum sih, belum pet. Nanti ya kalau nitip apa ke gue ganti. Gak suka ya kalau gak ada imbal-imbalan. Itu gue gak suka tuh. Harus ada imbalannya gimana caranya. Baru gue beliin, oke? Buat yang nitip-nitip, mendingan lu gak usah deh ada di dunia ini, oke? Okay? Ya? Ngerti gak? Oke? Okay. Gitu aja sih, Mas. Ya.